Kemudian hadisnya sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Syaban. Tapi yang perlu kita hindari, puasa di separuh hari terakhir, tidak boleh, dilarang oleh syariat. Terakhir sampai tanggal 15. Tanggal 16 tidak boleh kita puasa. Tanggal 16 sampai akhir. Kecuali kalau puasa qadha, punya tanggungan. Ini yang kita bahas puasa sunnah. Ya. Kalau qadha lu tahun kemarin saya belum punya utang puasa, enggak apa-apa. Puasa wajib. Ya. Atau orang yang sudah punya rutinitas. Dia sudah biasa puasa Senin Kemis, enggak apa-apa. Ya. Karena sudah biasa Senin Kemis, Senin Kemis. Nah, Senin Kemis di akhir-akhir Syaban, enggak apa-apa. Teruskan. Karena sudah rutinitasnya seperti itu. Puasa yang wajib, enggak apa-apa. Puasa yang rutinitas meskipun sunnah, Senin Kemis, enggak apa-apa. Ya. Atau mungkin orang nazar. Saya nazar, kalau saya dapat rezeki sekian, saya akan berpuasa. Pas dapat rezekinya di separuh terakhir bulan Syaban, enggak apa-apa. Termasuk puasa wajib soalnya, nazar. Ya. Atau orang yang menyambungnya dari 15 puasanya sampai akhir, enggak apa-apa. Jadi harus mulai 15 sampai akhir. Tapi enggak boleh putus di tengah-tengah. Kapan dia 15 puasa, 16, 17, 18, 19 mandek. Ya sudah, enggak perlu diteruskan. Tanggal 20 mamanya enggak puasa dia. Ya untuk dia mungkin enggak mau atau bagaimana. Ya sudah, enggak boleh di tanggal 21 melanjutkan puasanya, enggak boleh. Berhenti sudah. Ya. Itu untuk puasa Syakban.